Pemirsa, mendekati Hari Raya Idul Adha atau Kurban, jasa angkutan hewan atau jasa antar hewan di Pasar Hewan Tanjung Sari Sumedang laris manis. Mereka dengan setia melayani serta menunggu pemesan untuk mengantarkan hewan yang dibelinya ke tempat tujuan. Pihak pasar hewan mengaku jasa angkut hewan ternak terorganisir sebab mereka bisa mengantarkan pesanan dibekali dengan surat jalan resmi agar bisa dipertanggungjawabkan. Jasa angkutan hewan yang berada di Pasar Hewan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, dari pagi pasar hewan buka hingga tutup, mobil jasa angkut hewan ramai pesanan untuk antar hewan ke tempat tujuan. Kesibukan ini terlihat dari bolak-baliknya mobil bak pengangkut hewan yang berada di Pasar Hewan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Mereka selalu siap mengantarkan dan menerima pesanan dari para konsumen. Semua kendaraan ada yang bawa sendiri, ya. Oh, ada ya. Yang dari sini. Oh gitu. Ya. Kalau yang dari sini kebanyakan sapi. Oh sapi kalau ya. Kalau untuk domba bawa sendiri. Biasanya bawa sendiri ya masing-masing. Ya, kalau peternak domba juga bawa yang bawa mobil, cuma untuk pembeli domba. Ya. Kebanyakan pembeli bawa itu sendiri. Bawa sendiri. Oh bawa sendiri. Kalau ya. Penjual ya bawa sendiri. Siap. Ada pemeriksaan khusus itu jelang Idul Adha ini Pak? Dari, oh ada. Dari biasa. Yang datang ke sini kita melakukan biosecurity di pas masuk kos. Nah itu kan kita semprot dengan disinfektan, baik mobilnya, ternaknya. Setelah itu diturunin kita periksa kesehatannya. Ricky, salah seorang pemilik mobil yang siap mengantarkan hewan pesanan ke tempat tujuan, mengatakan, sebelum mendekati Idul Adha memang selalu ada orderan mengantarkan hewan. Tapi sekarang mendekati Idul Adha dirinya mengaku ramai pesanan untuk mengantarkan hewan ke tempat tujuan. Pada saat ini ia bisa 5 kali dalam sehari keluar masuk untuk antar pesanan dengan kapasitas hewan yang diangkut sebanyak 20 ekor. Ya kalau misalnya sih paling ya tiap apa? Tiap mau Idul Adha doang sih maksudnya muatan paling ya. Selain mengantarkan pesanannya di wilayah Sumedang dan sekitarnya, Ricky pun mengaku sering mengantar keluar Sumedang, diantaranya Bandung, Baleendah, Majalaya, dan kota lainnya, dengan dibekali surat jalan dari pihak UPTD Pasar Hewan Tanjung Sari sebagai bukti jasa angkutan yang sah dan resmi. Ia mengatakan jasa antar hewan tersebut tarifnya bermacam-macam dan disesuaikan dengan jarak atau tujuan pemesan, mulai dari Rp50.000 per ekor hingga Rp75.000 per ekor. Diki Guntara, Bandung TV.